01 dan di sana ada 002 ya. Yang malam ini penumpangnya ramai teman-teman untuk 002 yang start dari Cipulir. Ada 002 penumpangnya ramai ya. Yang bawa Mas David teman-teman. Penumpangnya terisi setengah lebih, luar biasa. Wah, boys banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kantor transitannya MTI Bekasi Barat. Dan untuk malam ini di hari Rabu tanggal 8 November 2023 teman-teman kembali memantau angkatan malam unit-unit MTI ya. Dan ini baru saja masuk satu unit armada MTI teman-teman, ada RMH 001 ya. Unitnya dari Mas Zainal, mau putar balik dulu armadanya di belakang sana. Dan untuk kondisi kantor MTI ada satu unit yang berpal ya, RMA 003 teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dia RMA 001 ya. Unitnya Mas Zainal yang habis putar balik di belakang. Wah, ternyata ganteng banget armadanya. Dan nih unitnya Mas Zainal yang tadi ngisi poris ya teman-teman. Oh, mentul-mentul air sus. Ini truk mau keluar dulu teman-teman. Kita mau kemana? Oh, mau parkir truknya. Dan ini dia armadanya Mas Zainal ya. Jam 9 kurang 5 menit baru masuk di kantor transitannya MTI Bekasi Barat teman-teman. Wah, ternyata ganteng banget ya setelah lihat unitnya nyala nih. Kemarin kan unitnya perpal di sini atau nggak nyala ya. Dan ini pas nyala, wah ternyata ganteng banget teman-teman. Full variasi dan strobo, mantap banget. Ganteng ya unitnya. Dan ini ya, nggak lama kemudian unit kedua masuk teman-teman. RMA 002 ya. Yang start dari Cipulir. RMA 002 Kasalju. Yang bawa Mas David teman-teman. Wah, penumpangnya ramai, mantap. Dan ini RMA 002 masuk Akasalju. Mau putar balik dulu ya di belakang armadanya. Dan ini yang masuk pertama tadi armadanya Mas Zainal, mantap. Oke teman-teman, dan ini ya RMA 002 ya, yang habis putar balik di belakang sana. Oh, ternyata parkir di belakang truk ya. Nih yang tadi start dari Cipulir teman-teman, RMA 002 Kasalju. Unitnya Mas David ya. Dan ini RMA 001 teman-teman yang tampil ganteng ya. Setelah semalam perpal unitnya di sini, soalnya perbaikan. Dan sepertinya unitnya udah beres nih teman-teman, udah bisa ngelain kembali. Ini yang tadi start dari Karawaci Poris Grogol. Dan untuk tampak depannya, wah ganteng banget ya. Ini udah ada lampu rotator teman-teman. Dan untuk lampu akuariumnya warna merah. Dan ada running tag yang cukup besar dan lebar teman-teman, Mercedes-Benz. Dan ini untuk lampu kolongnya ternyata sekarang diganti warna merah depan ya. Dan untuk belakangnya warna white atau putih teman-teman. Dan nih RMA 001 tampil ganteng teman-teman. Nah, armadanya. Unit X-nya Gapuraning Rahayu. Ini juga ada basurinya teman-teman. Kita lihat coba di sini. Wah, modulnya di sebelah mana ya? Nggak kelihatan modulnya teman-teman. Nggak, ngeblur malah. Ini ada basurinya. Nah, ini RMA 001. Untuk kondisi penumpang malam ini di hari biasa ya lumayan terisi, itu 2-4 baris ya teman-teman di RMA 001 nih.
yang start dari Poris. Dan nih kita lihat untuk tampak belakangnya teman-teman. Dan ini untuk tampak belakangnya ya, lampu kolongnya juga warna merah dia. Ini untuk tampak belakangnya. Wah, lampolnya warna merah teman-teman, mantap. Dan untuk di kisi-kisi mesinnya juga warna merah dia. Keren ya armadanya ini. Saya baru ketemu pas nyala malam kemarin kan, soalnya unitnya perpal atau nggak dinyalain ya. Dan ini RMA 003 masih perpal teman-teman di Bekasi. Dan RMA 001 udah sehat ya, udah ngelain kembali setelah kemarin perpal 2 hari di sini. Dan nih RMA 002 teman-teman, salju yang tadi start dari Cipulir, penumpangnya rame ya, mantap banget untuk malam ini. Ini armadanya dari Mas David teman-teman, RMA 002 apa salju. Wah ini sih bener rame itu, sampai ke belakang penuh teman-teman. RMA 002 malam ini ya, luar biasa, penumpangnya rame. Untuk malam ini jalan 2 unit, RMA 001 dan 002. Wah nomornya urut ya, cakep banget. Oke teman-teman, RMA 001 ya, unitnya Mas Yainel yang udah tampil ganteng dan boys. Wah ini untuk tampak dari kabin dalamnya seperti ini, full warna merah ya, keren konsepnya. Tapi kalau nggak salah warnanya bisa ganti-ganti nih, untuk lampu akuariumnya merah bisa, putih bisa, sepertinya sih pernah lihat di channel teman ya. Dan nih unitnya lampu kolongnya merah teman-teman, wah keren. Wah ini mau keluar sepertinya bus safari. Ini tinggal menunggu keberangkatan teman-teman. 2 unit ya malam ini. Ada RMH 001 dan 002. Itu ada Mbak Yanti juga di bagasi ternyata. RMH 001 dan di sana ada 002 ya. Yang malam ini penumpangnya rame teman-teman untuk 002 yang start dari Cipulir. Untuk yang dari Ciputat 006 perpal ya teman-teman, nggak jadi berangkat sekarang soalnya udah ada 2 unit. Mungkin buat angkatan pagi besok itu RMA 006 dari Ciputat, unitnya Mas Andi Tato. Wah, mantap. Malam ini 2 unit ya yang jalan, 001 dan 002. Untuk 003 sementara perpal teman-teman di Bekasi. Oke, tinggal menunggu keberangkatan nih. Persiapan diberangkatkan teman-teman, RMA 001 ya. Unitnya Mas Yainal. Berangkat ya, cakep banget RMA 001 teman-teman. Mas Yainal di balik kemudi. Selamat sampai tujuan. Dan ini ada bis safari mau keluar ya, atau OBL teman-teman. Susul RMA 002 juga berangkat teman-teman. Ini penumpangnya ramai malam ini. RMA 002 penumpangnya ramai ya. Yang bawa Mas David teman-teman. Penumpangnya terisi setengah lebih, luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan ya, RMA 002 salju.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video update malam ini di kantor MTI Bekasi. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.